ila hadrati sayyidina rasulillah muhammadin ya abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa zirriyatihi ajma'in wa tabi'in tabi'in maladi wa syuhada wa sadihina khususan lil imami kutbil maqam sultanil awliya sayyidi syekh abdul qadir al jilani wa ila ruhi kutbil ahwali سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin Sayyid Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sayyidil Imam Muhammad bin Husain Al-Ma'ruf Bi Abi Sujah Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Ali Arwahi Ahli Sanadina Al-Muttasil Ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa murshidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yatagashahum al-rahmah wal-maghfira wa yu'ali darajati min jannah yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa awladina zirriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribim wa karamatihim بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر دائرنا من السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله ويبطل الاعتكاف بالوضوء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم وأما مباشرة المعتكف بشهوات فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا ويبطل الاعتكاف dan batal اعتكاف بالوضوء dengan sebab waktu atau berhubungan intim mukhtaran hal keadaannya pilihannya zakiran lil i'tikafi ingat bagi i'tikaf aliman bitahrimi mengetahui dengan keharamannya wa amma mubasyaratul mu'takifi adapun berpelukannya orang yang beriktikaf bisyahwatin dengan syahwat atau betul iktikafuhu maka batal iktikafnya in anzala jikalau keluar mani wa illa ay wa illam yanzil
Jikalau tidak keluar mani, fala ay fala tabtulu i'tikafuhu. Maka tidak batal i'tikafnya. Penjelasannya. Wa yabtulul i'tikafu dan batal i'tikaf. Berarti kalau batal i'tikaf, dia mengulang. Dia mengulang. Nah, batal i'tikaf bil waqi dengan sebab waqta. Dan sebab waqta berjima berhubungan intim. Oh, kayak apa kisahnya? Orang i'tikaf bawa takbik. Ya, gampangnya dicontohkan. Orang lelaki bini. Ramatai orang lelaki bini benazar. Nang laki empat calon CPNS, calon pegawai negeri sipil, nang bini empat jua. Lalu masing-masing benazar. Ujar nang laki umaknya, aku benazar. Apabila aku lulus calon pegawai negeri sipil ini, maka aku iktikaf di Masjid Karamat selama 3 hari 3 malam. Ujar nang bini, ulun pun baik nazar jua. Bila ulun lulus menjadi pegawai negeri sipil, ulun pun baik i'tikaf di Masjid Karamat 3 hari 3 malam. Ya, lulus. Nang laki lulus, nang bini lulus. Wajib kata. Yufuna bin nazar. Mereka wajib membayari nazarnya. Nah, ujar nang laki, karena kita sudah nazar kita dikabulkan Allah, nazar ikam dikabulkan Allah, maka kita berkewajiban melaksanakan nazar ini. Wabila yuk kita i'tikaf. Yuk mulai hari Minggu. Mulai hari Minggu gini, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari. Yuk, berangkatlah ke masjid. Nah, karena masjidnya bagus, apa? Ada tempat guringnya, ada keguringan kamarnya, ada. Bila sampai waktunya guringan, guringan. Asal jangan keluar masjidnya. Yang ngarang dua lagi bini, ya Allah, rahmat. Nisa'ukum harsulakum, fa'atu harsakum annasyih. Itu. Dan ia tahu bahwa ini pacangan mata. Dan ia tahu bahwa berhubungan intim di dalam masjid ini haram. Iga. Tapi kalau ditahan lagi, nang lagi. Mpama aja. Lalu melakukanlah waqta. Dua-duanya batal. Nang bini batal i'tikafnya, nang laki batal i'tikafnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hubungan suami istri mukhtaran. Makanya di kitab mukhtar. Mukhtar itu keinginannya. Ya memang kada dipaksa. Lain dipaksa, rahmat. Oh, jangan lagi. Bikam kada mau. Membunuh. Ayo, itu jenis bini. Nah, berarti bininya mukrahan ngarannya. Bininya dia dipaksa. Lamun dipaksa, kada batal i'tikafnya. Ada pun nang laki, batal. Tapi dua-duanya handak. Nang laki handak, nang bini handak. Ikam jangan bayangkan, baiklah. Paling-paling ini ikam takun lawan bahari kena aja. Munnya memang. Iya, iya. Sejani ri aja kau.
Mukhtaran enggak ada. Keinginannya enggak ada. Keinginannya, keinginan laki, keinginan nang bini. Zakiran lil iltikaf. Sadar atau ingat dengan iktikaf. Ya sadar. Itu iktikaf. Iktikaf. Ada onahan lagi nih jer. Sadar. Ingat bahwa keadaan mereka ini adalah iktikaf. Aliman bitahrimi, mengetahui dengan keharamannya. Dan mereka pun tahu bahwa ini haram. Haram. Maka batallah iktikafnya. Dan sayangnya pun batal. Ya kan? Wa amma mubasyaratul mu'takifi bi syahwatin. Adapun berpelukannya orang yang beriktikaf dengan syahwat. Tahu rahmat berpelukan. Mi, tahu mi? Ini, kenapa? Beragapan. Ini dulu lagi bini juga, kuliah aja juga. Beragapan, kayak dalam masjid. Kamarnya pak ada. Tapi dua lagi bini, dua lagi bini juga, bisyahwatin dengan syahwat. Dua lagi bini, orang baru gapan, enggak ada pakai syahwat, nampak, baru gapan nampak. Ya dengan syahwat lah, syahwatnya dengan gairah nafsu. Nah kayak pak, berpelukan kayak ini aja kah? Kada. Dengan seni-seni pelukannya. Paham ikan bek? Ikan paham ni ada apa-apanya ni. Ini jangan-jangan. Ikan paham ni. Rahmat. Pada paham je rahmat ketahuan ni. Ini hati-hati ni. Ini jangan-jangan ni. Video kah? Gambar kah? Ini kan ni. Rancak aja di TV udah jernih. Ini hati-hati. Ini HP ini. Sudah ada yang ambil dah. Sudah. Rawat. Iya, buat akun sudah diambil lah. Sudah gitu. Ini kan bahayanya. Bahayanya pondokan secara khusus laki-laki apabila memegang HP Android pasti. Pasti. Ada bau-bau porno. Lepas. Ingatilah. Ingatilah. Pasti. Ini kamu kata kau bakuling gaya apa aja. Pasti. Imma gambar wa imma film. Film itu bisa aja namanya. Pokoknya ada. Dan ini bukan di mana-mana aja. Mungkin di kelompok ya bilangnya ada kanakan anom nggak kain ya kayak itu depan kamu gambarin mana pik di atas musala mana pandai obas kios kamu rola yes jua pes musala nanti dijaga kamu gak nang sudah. Rahmat benar rahmat. Jaga. Ini sudah anda, sudah apa? Dua hal yang harus dijaga. Tugas kita menanggana. Karena ada indikasi. Nangga cium-ciuman. Makanya aku aja ngumpulnya. Aduh saka selain lagi. Pokoknya kumpul HP. Aku rei dulu berokok. Oh ini kan aku orang berokok ini ketahuan. Biarkan dan. Kamu datang bau bau rokok apa kau cium bau kamu ada nung rokok. Ikam ngirain apa barang aku tak ikam apa kamu. Kamu nggak ada merasa kan cium bau kamu rokok tu kau cium. Lah, pek hairullah pahari nenggana-gana ada nih.
bila ada yang melihat rukuk, bila ikam kada melaporakan tahu, ikam ku panggil jo. Lah, ada yang berukuk, laporakan ya. Bila ikam kada melaporakan, berarti ikam biarakan kan. Ku panggil jo, nah biarakan. Maka disuruh. Lah, katanya ada. Ada yang merokok, ada yang melihat laporan. Alih jari saya ini, awak kenal ya. Menang dilaporakan, saya pantaran aja. Lagi nang di bawah-bawah ini juga. Bah, perulah ya. Banser kedua ini, bah. Copot pun lagi. Pes, ini kalau. Iya. Dua hal yang merusak. Bagaimana merusak? Ada? Itu. Kenapa ya kamu rokok orang-orang? Cipus, cipus, segenap. Satu seorang umur kada sampai melanggar peraturan, duit kuitan yang memberi cukup. Lah ini kamu sudah keluar, hairulai sudah keluar, itu dasar saja. Ongkos kamu jadi seorang, ini dasar saja sudah keluar. Cuma selama di pondok, jangan. Kenapa? Ada indikasi. Ya? Ada indikasi. Kada kawai kan? Beragap ini masih ada syahwat. Kenapa tahu ini beragap tuh ini? Oh tahu berarti ini semua. Semua melihat ini. Di mana? Ada aja melihat film di mana? Di mana? Mesti di HP. Jadi ada. Kamu HP ya? HP ya? Hah? Sudah dikumpul lah. Nah, siapa dikumpul? Syahwat tinggal ini ya. Jadi kamu kawin aja, kira-kira. Nak kawin kira-kira. Nak kaya leh. Ya, nak kaya. Cuma kainnya dulu kira-kira. Berapa umur? Berapa? 14. Ya, di 3 tahun lah lagi. Ya Allah. Harusnya kan 3 tahun dulu. Kalau kau gini di sini, kena. Oke. Kau gini bantu sini. Ini dia bantu sini. Rahmat ya. Apa? Amma mubasyaratul mu'takifi, adapun berpelukannya, baragapannya orang nang iktikaf. Baragapannya bisyahwat dengan syahwat, dengan gairah nafsu. Doang gairah nafsu ini lain sudah nenek. Ini nang kada ragap nang bisa nang bepacul bisa macam-macam sako kirleh. Saya sako leh. Pata betul iktikafuhu maka batal iktikafnya in anzala jikalau keluar mani. Namunnya bepelukan ini beragapan ini siapa nang keluar mani itu nang batal. Wa illa ay wa illam yanzil jika tidak keluar mani fala ay fala tabtulu maka kada batal puasanya. Kauluhun di dalam
Wa illa fala. Ay wa illam yanzil fala yabtulu i'tikafuhu. Jikalau tidak keluar, maka tidak batal i'tikafnya. Wa la yadurru fil i'tikafi tatayyubu wa tazayyunu bi ighsalin. Dan tidak mengapa, tidak merusak dalam i'tikaf itu tatayyub, berharum-harum. Be'itikaf, oh berharum-harum, bagus lagi. Wa tazayyun, dan berhias-hias, berindah-indah, bi'irtisalin, dengan sebab mandi. Sebab mandi beberapa sehat, wah, rebesurai, apa, wah, petancok. Iya kah? Rahwat. Tancuk beris kan apa kah? Kalau boleh lah. Oh boleh. Nah. Wa qassus syaribin melarap sisi ngot. Waktu itikaf kenapa? Wa lubsus syabin hasanatin memakai pakaian yang baik. Bah. Pakaian agak wa'at di masjid. Wanahwi zalik dan seumpama itu tidak membatalkan iktikaf. Li'annahu karena bahwasanya lam yunqal tidak ada dinakal annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka zalik meninggalkan yang demikian itu. Karena kada ada rahmatai riwayat Nabi ketika i'tikaf, meninggalkan itu kada ada. Nabi menyuruh jangan ada jua wala amara bitarki. Dan Nabi la amara tidak ada menyuruh bitarki tatayyub dan Terus makan di masjid bolehlah. Minum di masjid bolehlah. Boleh. Hanya orang aroh di masjid makan boleh. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Walil mu'takif. Boleh bagi orang i'tikaf ayakula wa yashroba makan dan minum. Wa yaghsila yadahu dan membasuh tangannya fil masjid di dalam masjid. Boleh makan dan minum di dalam masjid dan membasuh tangan dalam masjid, tapi dengan cat nang lebih bagus wal aula yang lebih baik ayakula ala sufrah. Makan dia di atas sufrah. Sufrah itu hamparan. Hendak makan juga ada hamparannya ri. Nah, ora kain kah apakah? Nah, itu. Au nawiha atau seumpamanya. Mbama hendak makan di masjid ora tikar. Ak tikar prastika. Tikar purun enggak di orang. Ayo makanan di situ. Supaya apa? Supaya jangan mengotori masjid. Karena mengotori masjid itu hukumnya haram. Nah, kemudian wa awyusila yadahu dan membasuh ia akan tangannya pitishtin dalam wadah. Namun kawa membasuh tangan berwadah bacawan dah bapakah awnawiha liyakuna anzafa lil masjid supaya lebih bersih bagi masjid. Ya masjid jangan kotor, tetap bersih. Khilafan lima apa wa yajuzu rasul ma'il musta'mal dan boleh memercikkan air musta'mal fihi dalam masjid. Banyu musta'mal boleh percikan tak bubersin apakah khilafan lima jarak alaihil bagawiyyu. Khilafan berbeda lima bagi pendapat yara yang memberlakukan atas itu pendapat al-Bagawiyyu oleh Imam Bagawi minat tahrim daripada haram. Kalau Imam Bagawi haramlah. Juzul ihtijamu wal pasdu dan boleh berbekam dan pasdu fihi dalam masjid tapi fi ina'in dalam wadah mal karah.
bolehlah bersungut dalam masjid, bolehlah bekam dalam masjid, bolehlah pasdu dalam masjid, boleh. Asal darahnya ini dibuat ke wadah. Lah, jangan mengotori masjid. Iza aminat talwisa. Apabila aman, ia akan menjelumuri masjid. Menpacang bahamburan darahnya haram. Jadi hukumnya talwis, mencelumuri masjid, mengotori masjid haram. Aruh, celumur, kotor masjid haram. Wa amal baulu, adapun bakam nih, fihi dalam masjid, fi inain dalam wadah. Bakami di masjid tapi di putul aqua. Ikah anak keluar tah malam jam 2 ini guringan di masjid. Ya Allah. Ini bisa banget dia mulikan ziarah ah ziarah sekumpul nih. Awalan sekumpul guring masjid nama ambil aja jam 2 maksudnya banget masjidnya. Ambil aku nang kenal masuk akan kepalanya ini. Cur bolehlah. Mana di masjid Bang ya cuma 2 dah. Payuh ramu haram. Diharam. Ah, ingatkan tak? Bisa kan? Bisa. Ya tadi. Masih mahaulan kena bulan Rajab. Ada nang goreng di masjid musalla. Jangan-jangan ngelotok. Nah, majer tekanan masjid nang Padang Sunyi ini seram. Bisinya seram jauh ke belakang itu. Namun handa keluar pada masjid sorong kepalanya. Uhat. Curah, nah hari tahu jual melihat curah, imbasnya timbaya kuanya. Kada mendibawa pas tiga kawan kada sadar lagi. Kira kahaus, wah kahaus sejir, apa sebab ada ekstra jus sejir, kuning, ku. Ayam sudah kanam. Habis haram lah ngatakan. Kemudian kita buah kamil haji ila akhirih wallahu a'lam. Bismillah. Baca Zain. Al-Fatihah.